Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita mau latihan otot perut dengan menggunakan tiang. Oke, let's go. Yang pertama yang paling mudah teman-teman, kita bisa lakukan hold seperti ini. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu yang paling mudah teman-teman. Pada dasarnya untuk latihan di tiang seperti ini itu untuk melatih otot abs yang bagian bawah dan juga yang samping teman-teman. Yang kedua, kita sudah memainkan repetisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama seperti tadi, cuman kita udah mainkan repetisi, jadi kita bisa lebih melatih bagian otot abs yang bagian bawah tadi. Oke, yang ketiga, kita bisa mulai dari yang agak berat dulu teman-teman. Oke, luruskan kakinya full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu yang agak berat. Kemudian kita juga mainkan repetisi teman-teman. Kita nanti bakalan lakuin 10 kali aja. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Untuk melakukan latihan seperti tadi itu butuh juga stabilitas otot bagian belakang. Jadi kalian selain menggantung, kalian juga harus menjaga bahwa back kalian tuh nggak nekuk seperti ini. Mainkan nekuknya harus ke depan gini loh, ya. Jadi nekuknya ke depan, bukan ke belakang seperti ini, ya. Oke, yang terakhir, yang paling berat, kita full gerakannya dari bawah ke atas. Oke, ini untuk melatih hampir semua otot perut dan juga core bagian tubuh kita. Jadi kita ambil gripnya agak lebar supaya tidak terlalu berat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk latihan yang terakhir itu yang paling berat teman-teman. Sebetulnya ketika kita menurunkan kaki, itu badan kita harus tetap stabil. Jadi nggak boleh terlalu banyak gerak. Harus tetap stabil supaya otot core kita juga bisa terkunci. Oke, tadi adalah latihan otot perut dengan menggunakan metode hanging atau kita bergantung teman-teman. Itu sangat lengkap banget untuk melatih seluruh otot perut yang ada dalam pada tubuh kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.